Pemirsa, di masa pandemi ini banyak masyarakat yang mulai mengkonsumsi minuman kebugaran atau yang diyakini bisa meningkatkan imunitas tubuh. Salah satunya adalah jamu. Di Bandung kini hadir tempat menjual jamu yang bernuansa modern atau kekinian. Yang disajikannya pun berbeda dengan jamu biasanya karena diracik dan disajikan dengan teknik layaknya pembuatan kopi. Penasaran seperti apa? Kita simak informasinya berikut ini. Tempat nongkrong yang menyajikan ragam racikan kopi memang sudah lama hadir dan disukai banyak kalangan. Namun yang menjajakan minuman tradisional seperti jamu mungkin belum terlalu banyak dan baru di saat pandemi inilah kini mulai diburu masyarakat. Salah satu kafe di kota Bandung ini misalnya, kini banyak kalangan anak muda yang mulai menikmati menu minuman jamu seperti jahe, kunyit, beras kencur, dan yang lainnya, tanpa ragu karena diracik dengan gaya modern. Salah satunya sebut saja es zaman batu. Es zaman batu merupakan singkatan dari jahe, madu, lemon, dan es batu, juga ditambah sedikit selasih. Yang unik dari menu tersebut adalah cara pembuatannya mirip dengan pembuatan kopi, karena alat yang digunakan pun menggunakan alat pembuat kopi. Alhasil minuman tradisional khas Jawa ini bisa dinikmati dengan konsep modern tanpa menghilangkan komposisi dan khasiat aslinya. Mbak sendiri senang minum jamu atau gimana? Aku senang, aku memang ngerti minum jamu gitu. Nah cuman sih lucu, biasanya kan kalau jamu kan saya pesennya di rumah gitu. Makanya lucu, jamunya ada di kafe, jadi saya bisa sambil jalan, terus saya juga bisa tetap minum jamu gitu. Apalagi lagi pandemi gini ya mas ya, jadi aku harus juga imun. Ini bagus nih, ada kunyit sama yogurtnya. Menurut pemilik kafe, di tangan seorang acaraki atau sebutan yang disematkan pada orang ahli meracik jamu, jamu yang tadinya kurang diminati pun kini bisa disukai, bahkan mulai banyak diburu masyarakat. Ya, diharapkan dengan kondisi pandemi ini, teman-teman bisa konsumsi jamu ala kafe yang bisa dikonsumsi setiap hari dan bisa meningkatkan imun tubuh juga. Nah, bagi Anda yang ingin menikmati jamu dengan rasa sensasi berbeda, Anda bisa meluangkan waktu untuk datang ke kafe tersebut. Hanya dengan merogoh kocek sekitar Rp30.000 saja, Anda pun sudah bisa menikmati jamu dengan rasa yang benar-benar kekinian. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.